Oke, teman-teman, balik lagi sekarang bersama Neneng di permainan Roblox. Tapi apa bedanya di sini? Bedanya adalah Neneng main Roblox ala-ala Among Us. Lihat dong, tapi tetap ya dengan gaya-gaya Robloxnya yang kotak-kotak gitu. Cuma di sini si helm-helmnya itu Among Us banget ya enggak sih? Ini Neneng yang warna putih, guys. Neneng yang inilah dia aku. Kita tinggal tunggu 1 detik lagi. Siap. Oke, mulai. You are in motion katanya. Jadi Neneng tuh di sini jadi kalau di Among Us tuh jadi crewmate gitu ya. Dan Neneng enggak tahu di antara berapa tadi? Waduh, enggak kehitung, guys. Tuh 2 3 4 sekitar 8 kali ya. Ini tuh Neneng enggak tahu siapa yang jadi impostornya dan tas tudu cafe. We main. Apa sih? Bio medical storage lah, enggak bisa bacanya. Hapunten lah, guys, enggak bisa bacanya. Jadi ini Neneng lagi mau lagi mau menyelesaikan misi yang ada di Among Us Roblox ini. Ya udahlah gitu ya. Ini di start dulu. Oksigen katanya. Wow. Oksigen, guys. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki, teman-teman. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki karena ada tanda-tanda memerah-memerah gitu di sini. Dan ada siapa tadi ya? Di tap lah di sini. Tadi siapa yang di sini juga? Terus kita tap terus sambil yang emergency meeting katanya. Wah, ada yang diskusi nih. Apakah ada yang mati di sini? Voting katanya. Langsung di vote. Siapa yang matinya ya? Belum ada yang mati, Bambang. Di sini masih vitamin AC orang Tunabu Nana. Loldi Yellow Rabir X. Jadi cuma ada 8 orang di sini. Vote. Aku pilih yang yellow. Ya, padahal jujur aja enggak tahu juga sih. Sumpah. Jadi ini ketahuan ya kalau orang ngevote itu ke siapa aja ketahuan gitu, teman-teman. Yellow was vote of impostor. Impostor remain. Jadi itu bukan impostornya. Kalian tuh main fitnah-fitnah aja. Jadi katanya kalau impostor itu adalah orang yang suka ngebunuh. Tapi crewmate itu adalah orang yang suka memfitnah. Sedangkan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi sebenarnya siapa yang paling kejam di sini? Impostor atau crewmate? Ayo, bingung kan? Bingung lah itu. Cancel task katanya. Kita naikin ke atas ini ya. Ini apa namanya, salah satu misinya Neneng nih harus diselesaikan. Kemana lagi ya? Wah, kita cari-cari dulu, teman-teman. Kemana nih kita? Kemana cari ke sini? Banyak banget tanda seru. Apa ya artinya? Double door. Ya, langsung terus maju ke sana dan kemari. Wis, apa nih? Ini juga nih harus di tap-tap gitu kan? Harus di tap, tapi tadi kita udah nge-tap itu, udah berhasil belum ya? Ini apa juga nih? Wah, ini apa? Nggak bisa juga, teman-teman. Cari lagi, ayo. Sebelum kita terbunuh oleh impostor. Wih, pada kemana ya? Dead body. Wah, ada yang mati. Wis, siapa yang mati nih? Yellow tadi keluar ya. Karena di vote Tunabu Nana sama Rubber underscore XD itu. Oh, dia kebunuh. Waduh. Kita vote siapa ya? Ya ini aja lah. Loldi 12. No one was vote. Enggak, bukan. Tai. Jadi ini ya, apa namanya, seri, nggak ada yang pilih siapapun. Ada yang pilih, cuma maksudnya sama gitu loh votingnya. Wah, jangan deket-deket gini nih. Neneng paling kesel nih, paling sebel kalau udah deket. Sebelnya tuh takut. Makanya kenapa kalau main Among Us itu berharap banget jadi impostor ya gitu. Kalau misalnya jadi crewmate gitu ya, bukan impostor lah. Kalau di sini nih ngikutin si biru nih. Curiga Neneng nih.
Jadi ketakutan gitu guys kalau jadi innocent ya kalau di sini ya. Kalau jadi Qmate, kalau di apa namanya Among Us tuh jadi ketakutan gitu kalau ketemu orang tuh takut. Oh, ini misi-misi yang harus kita selesaikan masih belum terselesaikan, masih banyak tuh. Masih banyak yang belum terselesaikan karena lagi nyari-nyari di manakah? Di mana? Tapi enggak ada orang di sini. Wah, tah. Ngabring tah. Kamararana woi, ngabring tah. Wih. Woi, si pink kebunuh ya? Oh, si biru udah fix. Fix sih, coba ya. Vitamin A, C. Fot, udah biru. Neneng lihat guys, di depan mata kepala neneng sendiri itu si biru. Wuhuu, ini. Was, betul sekali. Akhirnya itu mah di depan mata dong ngebunuhnya, gila. Oke, guys, jadi segitu aja permainan Roblox ala Among Us-nya. Jadi nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, teman-teman, bye.